Cek sono guys, kembali ke di channel yang gak jelas ini. Untuk video kali ini masih seperti video-video sebelumnya, yaitu buka-bukaan paket lagi. Dan ini adalah sebuah untuk harga nama toko nanti saya tampilkan di sini. Dan ini kayaknya kurang guys, gak dikirim semua ini barangnya guys, atau entah kenapa ini guys. Ayah ini guys, astaga astaga, dari bentuknya ini enggak sesuai guys yang di sini. Nanti saya tampilin dua kali ini guys untuk membuktikan apakah barang dibeli atau lupa guys, kalau kalanya diberi itu sesuai dengan dikirim atau enggak. Tapi untuk kali ini kayaknya ini enggak sesuai guys. Tapi kayaknya nih guys, kayaknya enggak sesuai ini guys. Makanya dari itu kita cek dulu atau dikembalikan uang atau gimana nih guys. Oh, mungkin besok kita belinya terpisah lagi aja guys. Kita check out lagi di tokonya guys. Mungkin ada uangnya dikembaliin atau enggak. Oke, ini dia. Nah, wait, oke nih guys. Kan dikirim cuman ininya aja guys. Susah guys, astaga. Mungkin karena lebih dari 1 kilo makanya enggak di itu guys. Ini enggak ada uang dikembali ini. Biasanya kalau barang enggak dikirim semua ada beberapa uang di ada dalam ininya guys. Coba aja ada guys, coba cek dulu. Ini dia, apa ini? Earphone, kan ada earphone-nya, guys. Nah, ini dia. Ada pisau. Kita cek dulu pisangnya cukup tajam atau enggak guys. Oke, lumayan lah guys bisa untuk motong ini guys. Oke, pisau ini sama ini rifonnya guys. Kenapa di rifon? Entah guys. Mungkin nanti kita belinya di toko lain aja guys, mungkin karena lebih dari 1 kilo atau gimana saya nggak tahu guys. Tapi ini mantap guys, ada refundnya guys. Apa ini, Centa Express guys. Oke, kita cek dulu refundnya. Baik. Potong guys, ini uang guys. Astaga susah guys. Saya lupa tadi ini belinya berapa guys, karena HP-nya ini yang buat rekam ini di tatanya di sini guys, yang HP yang buat rekam ini guys. Kita potong dikit lagi, jangan sampai kesopek uangnya guys. Ternyata masih sampai-sampai juga guys. Astaga astaga. Ini dia. Ini dia. Set 12.000. Oke. Pas, guys. Oke, guys.
tekonya jadi ini guys, jadi uang lagi guys. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk video nggak jelas kali ini, dan nantikan video-video nggak jelas lainnya dari channel ini. Oke, ini kayaknya agak beda nih guys, kantungan bajunya udah aman. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting dikirim. Oke, mungkin cukup sekian saja, dan nantikan video-video nggak jelas lainnya dari channel ini. Thanks for watching.